warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami BUSJ3M. Sila subscribe dan like channel kami. Kali ini saya akan masak lala. Ini lalanya. Saya akan masak lala ni secara bersambal lah. Sambal maksud saya masuk cili lah. Okey, pada mulanya lala ni yang dah saya beli ni, ini cara saya membersihkan lala ni ialah bila kita bawa balik lala ni dari pasar ke pasar raya semua, kita rendam dulu dengan air, letakkan asam limau nipis supaya semua pasir-pasir ataupun apa-apa kotoran yang ada dalam lala ni dia akan muntah keluar ya. Dan kita akan sekurangnya kita rendam lala ni dalam lebih kurang 1 jam ya. Dalam masa 1 jam tu kita akan sentiasa salin air ni, buang air kotor masuk air baru dan buang air kotor masuk air baru sehingga ianya nampak jernih macam ini ya. Tengok isi lalanya putih jernih ya. Ha, ini saya buat dalam 4 kali lah tadi. Ha, so dia dah bersih, jernih dan di bawah tu dah tak ada pasir-pasir lah. Kalau air salinan yang pertama tu kita boleh tengok lah di bawah tu ada dengan pasir hitam air tu. Sekarang ni saya akan bilas lala ni dan tuskan di atas. Bahan yang diperlukan untuk masak sambal adalah seperti biasa cili api. Ini dalam 12 biji cili api, terpulang pada kepedasan masing-masing ya. Kalau nak banyak-banyak lagi. Kemudian ada berapa 5 ulas bawang putih. Kemudian saya ada sedikit halia dan bawang merah dan bawang Holland dicampur. Saya nakkan kemanisan bawang Holland tu. Kita akan kisarkan semua berbahan ni sampai lumat ya. Panaskan kuali, minyak ni pun dah panas dan saya akan masukkan bahan kisaran ni ke dalamnya. Saya akan masukkan serai satu batang yang dah diketuk ya. Kemudian daun ketumbar, daun salam sehelai ya. Dan saya potong dua sebab daun tu besar. Dan beberapa helai daun selasih ya. Dan saya masukkan asam keping. Kita tunggu sampai apa ni masak ya. Sambal kita ni masak. Kita masuk lala ya. Sebelum tu saya masukkan dulu kicap manis. Garam saya dah masukkan tadi ya. Kemudian kita rasa ya masakan kita. Sekarang saya akan masukkan lada ya. Okay.
Saya akan masukkan sedikit air gula dan lemon, lemon dia dah sarut, saya dah keras. Airnya turun sikit lah, lala ni masuk. Saya akan angkat lala ni dulu ya. Ni dah masak lah sebab lala dia tak boleh nak masak. Dia siput ni kalau kita masak lama dia jadi kecil ni isi dia. Sambal lala yang dah siap dimasak. Selamat mencuba. Sehingga berjumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.